Oke, sahabat Daeng, sampai juga nih di puncak nih tuh. Ini suasana yang kita tempuh estimasi kurang lebih 1 jam ya. Terbayar udah. Tuh. Oke, sekarang ini kita cari lagi lokasi spot pemotretan ya, buat sekalian dokumentasi ya, buat teman-teman yang ada di sana, khususnya di puncak Gunung Gede ini. Mari. Mana? Bang, bener bang, karena bang, iya, nggak salah bang. Ternyata turun putri lagi. Ya kalau nyasar. Matahari terbit. Dua. Tuh, tendanya di bawah tuh. Tuh. Jadi posisi kita di bawah tadi tuh. Kita vlog khusus untuk puncak Gunung Gede ya. Itu Semeru apa tadi katanya? Pangrango. Mas itu. Tri, mana wajar? Itu. Foto penting buat gue ya. Gue malas banget ke HP. Ada abang. Inilah suasana puncak Gunung Gede. Sampai saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata karena dingin, saudara-saudara. Padahal jaket sudah double. Tuh. Ini karena memang baru dikasih kebijakan untuk boleh melintas atau mendaki. Jadi ada kurang lebih 2000 peserta yang hadir kali ini. Namun yang menjadi daya tarik di sini, ada beberapa kunjungan saya di beberapa gunung di sini yang lebih ekstrim, medan tanjaknya, medan naiknya tuh. Tuh banyak juga gunung, saya nggak tahu gunung apa itu. Tahu navigator saya mana tadi?
Tuh. Mahal nih, pemandangan mahal nih. Di semua sahabat Daeng kalau mau nambah koleksi foto di gunung, nggak ada salahnya ke sini ya, karena ini salah satu referensi wisata alam yang murah meriah. Ini nggak nyampe GoPay saya habis nyampe di sini kemarin di Lombok, hampir 5 juta habis Rinjani. Nah, di sini lebih murah ya. Tapi bukan berarti Lombok tidak recommended ya, Rinjani ya. Saya dari berapa puluh gunung yang saya naikin, kalau belum ke Rinjani berarti belum ke gunung. Karena dari view-nya lebih menarik di sana lah ya. Nah, akhirnya nyampe juga di sini. Mana navigator saya tadi? Hilang dia. Manis banget. Sampai di ujung. Sampai di ujung sana tuh. Kita coba ke bawah lagi. Bang, itu yang di ujung gunung apa itu yang ujung sana? Itu yang kelihatan ujungnya doang tuh. Hah? Tuh, ada gunung juga satu noh, tapi enggak tahu namanya apa tuh. Kalau ini kayaknya Pangrangon ya, yang deket ini ya. Tuh, kalau yang ujung itu kita enggak tahu tuh. Iya. Oh, bukan gede lagi ya Pangrango, dari sini gede yang di sini doang ya. Oh, situ Pangrango, alhamdulillah. Jadi kita bisa ke gunung gede sekaligus bisa ngelihat gunung Pangrango tuh. Salah satu spot wisata alam yang teman-teman bisa jadikan salah satu referensi pada saat mendaki ya. Kita coba ke ujung. Oh, kali ya, tapi bikin video ya, Kak. Yuk, sudah ada kejepet ini. Nih, Gong. Tuh, kalau di foto cakep nih dari sini. Tapi kadang orang-orang tuh nggak ngerti ngambil view-nya ya. Nah, dari sini cakep nih. Memang butuh ekstra karena harus berjalan lagi ke bawah. Ini ada yang bawa keluarganya nih. Ini kalau di atas sini teman-teman jadi lupa utang saya nih. Pemandangannya indah banget. Aduh mamae. Pemandangan mahal ini. Betis sudah mau pecah tapi terbayar sudah. Kalau kita jalan ke ujung, aduh lumayan juga ya. Tapi yang penting kan sudah kelihatan dari sini ya. Tuh, ada dikasih batas ini tapi orang-orang malah melewati batas. Tuh, itu ada gunung-gunung sana. Lumayan ya jalannya tadi ya. Oke, sahabat Daeng dimanapun berada, itu tadi hasil review saya atau hasil vlog saya di puncak gunung gede. Namun yang menjadi daya tarik di sini bukan cuma gunung gede yang kita bisa lihat dari sini ya, viewnya kita bisa juga dapat lihat gunung Pangrango ya. Gunung Pangrango juga ini salah satu referensi atau destinasi yang teman-teman harus kunjungi juga ya. Tapi saya nggak tahu bisa lintas apa enggak di situ, tapi jelasnya kalau dari sini kelihatan jelas ya. Jadi bagi teman-teman Daeng dimanapun berada, kalau misalkan mau menambah destinasi wisata untuk alam, Gunung Gede ini bisa jadi salah satu referensi. Karena saya lihat itu dari pertama naik sampai kita di puncak Alun-Alun dan juga sampai di puncak Gunung Gede ini, banyak spot-spot pemotretan atau alam yang kemungkinan bisa dijadikan sebagai
lokasi dokumentasi kita, baik itu untuk private atau buat dokumentasi publik ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Setelah ini kita akan coba bikin kopi dulu di atas dan cari lagi spot yang bagus-bagus di atas ini, karena saya rasa banyak yang bagus-bagus ini. Tapi ada yang harus ini dulu, ngaso dulu, karena perjalanan di bawah tadi hampir 1 jam tapi terbayar semua setelah nyampe di sini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu hobi dadeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta alam, jangan buang sampah sembarangan ya. Ngomongnya cinta alam tapi buang sampah sembarangan lah. Kalian itu seenaknya aja ya. Nah, tuh. Mantap. Oke, sahabat dayang dimana pun berada, ini adalah salah satu referensi wisata yang teman-teman wajib kunjungi bagi teman-teman yang suka mendaki ya. Karena di sini adalah lokasi yang sangat menarik. Menariknya kenapa? Kita naik ke Gunung Gede tapi bisa lihat juga Gunung Pangrango. Jadi sekali kita nanjak bisa langsung dapat view Gunung Pangrango ya. Harganya juga terjangkau naik di sini. Jadi saya rasa ini tidak salah bagi teman-teman yang memang suka mendaki, bisa langsung merapat ke sini. Estimasi waktu dari Jakarta itu saya tempuh jarak kurang lebih, karena naik motor ya, itu sekitar 7 jam kurang lebih baru nyampe di sini. Tapi saran saya bagi teman-teman yang suka lintas atau mendaki dimanapun itu, sebaiknya gunakan juga jasa lokal sehingga kita bisa berbagi rejeki ke penduduk lokal ya. Misalkan kita pakai guide atau apa, sebenarnya kita nggak pakai guide itu nggak apa-apa, nggak pakai guide nggak apa-apa, tapi poinnya adalah bagaimana caranya kita bisa berbagi ke mereka ya. Jadi bagi teman-teman yang suka mendaki wajib kesini. Kalau merasa pendaki kalau belum kesini berarti belum. Jadi ini salah satu referensi dari Daim bagi teman-teman yang suka mendaki, langsung merapat kesini di Gunung Gede karena view-nya kita bisa langsung lihat juga di view Gunung Pangrango. Oke, setelah ini kita akan cari lagi lokasi baru yang kemungkinan lebih menarik lagi daripada lokasi yang sekarang ini, karena di puncak sana ada tempat ngopi-ngopi juga. Oke, kita langsung lanjut, Bray. Kemajuan atau ke situ? Kita kakimu mundurin ke belakang satu.